Program Sekar Desa atau Sekolah Anggaran Desa merupakan implementasi dari program desa milik anggaran untuk pengembangan desa yang inklusif dan responsif gender. Yasmif Sulawesi dengan Seknas Fitra dan Kompak serta didukung oleh DVAT Australia menjalankan program tersebut dengan banyak capaian yang dituangkan dalam press conference yang berfungsi sebagai wahana publikasi terhadap kerja-kerja program yang telah dilakukan di Kabupaten Pangkep pada periode tahun 2019. Pada Jumat pagi, bertempat di meeting room Logos Cafe, Pangkajene, press conference tersebut digelar dan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati yang juga sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh puluhan peserta dari masing-masing elemen seperti unsur Forkopimda, kelompok perempuan, Kepala Desa Panaikang yang juga sebagai narasumber, BPD Matiro Uleng, Matiro Baji, PLD Matiro Baji, Tim Kompak, Yasmip Sulawesi, dan media lokal yang ada di Kabupaten Pangkep. Faktanya, pelaksanaan Sekolah Anggaran Desa atau Sekar Desa di Desa Panaikang mendapat respon yang positif oleh masyarakat. Program ini menjadi penting karena sektor ini menjadi embrio untuk mewujudkan desa yang melek anggaran. Ya, program Desa Melek Anggaran untuk pembangunan desa yang inklusif dan responsif gender ini program nasional dari Seknas Fitra dan Bersama Kompak atas dukungan DVAT Australia. Nah, ini program berjalan di Indonesia itu ada di 11 kabupaten 5 provinsi yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya pelayanan dasar di tingkat desa yang inklusi dan responsif gender melalui tata kelola pemerintah yang baik. Nah, dan untuk harapannya di khusus di Kabupaten Pangkep di 3 desa BPD pemerintah desa serta masyarakat itu bisa terkhusus BPD bisa tupoksinya bisa dijalankan dengan baik karena dijalannya dengan baik BPD beserta pemerintah itu akan mendukung pembangunan yang baik dari saling berkaitannya, artinya kolaborasi BPD dan pemerintah desa itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan maju. Melalui Sekar Desa, masyarakat desa dan BPD diharapkan mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Mega Eka, Pangkep TV.